Alhamdulillah malam hari ini sebagaimana tadi disampaikan kedua kali saya berada di Darul Uloom. Alhamdulillah kita doakan ibunya yang kita sehat insyaallah. Ibu Mugi dan juga sehat. Para kiai, para bunyai semuanya sehat. Dan insya Allah santri-santri pula sehat semuanya. Dan mudah-mudahan tokoh-tokoh masyarakat pula sehat. Dan malam hari ini adalah malam perjumpaan kita dengan Rasulullah SAW. Malam perjumpaan kita dengan para awliya. Malam perjumpaan kita dengan para salihin. Yang mana insya Allah dengan kita melantunkan salawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat semua bencana dan musibah yang ada di negeri yang kita cintai ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan rahmat bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa muassis kita, pondok pesantren Darul Uloom ini, dan dosa keluarga besar pondok pesantren Darul Uloom. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat majlis maulid di malam hari ini, pondok ini ke depan tambah maju, pondok ini ke depan tambah ridho dari Allah dan rahmat dari Allah. Dan insya Allah semua santrinya dijadikan saleh-salehah, min ahli Quran, min ahli ilmi, min ahli khair, min ahli sunnah wal jamaah. Dan semoga kita semuanya hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajat-hajat dunia kita dan keluarga besarnya dikabulkan oleh Allah. Taat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ala nabiyyi wa ummiyyi salihah wa ala man wa ajdaduna wa aslafun salih wa ala man wa muassis hadzal ma'had bi syekhil jalalah. Oh,
kami rindu padamu ya Rasul Allah. Yang keras. Terima kasih kami sebagai umatmu ya Rasul. Sallallahu alaihi wasallam.